Tak terduga Atta Aurel beri kejutan istimewa di hari ulang tahun Fuji yang ke-22. Selain itu Fujianti Utami alias Fuji baru saja bertambah usia pada 3 November 2024 yang ke-22 tahun. Momen ini dirayakan dengan sukacita bersama sang kakak, Fatli Faisal dan para sahabatnya di sebuah acara bertema Halloween baru-baru ini. Mengenakan kostum suster ngesot yang penuh darah, Fuji tampak mendapatkan kejutan ulang tahun dari para sahabatnya. Momen spesial Putri Bungsu Haji Faisal itu pun terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, beberapa tahun terakhir sejak kakak dan kakak iparnya, Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel meninggal dunia, Fuji kerap melewati pergantian usianya dengan kesedihan. Fuji masih ingat betul bagaimana dirinya menghabiskan waktu bersama mendiang terakhir kali saat dirinya berulang tahun di tahun 2021, sebelum mereka mengalami kecelakaan pada 4 November di jalan tol di kawasan Jombang, Jawa Timur. Kini, tiga tahun berselang, Fuji terlihat merayakan ulang tahunnya dengan sukacita. Hal ini terlihat dari momen yang dibagikan di Instagram Story miliknya. Meski mengenakan kostum suster ngesot, mantan kekasih tarik halilintar ini tampak cantik dan mempesona. Kini, tiga tahun berselang, Fuji terlihat merayakan ulang tahunnya dengan sukacita. Hal ini terlihat dari momen yang dibagikan di Instagram Story miliknya. Meski mengenakan kostum suster ngesot, mantan kekasih tarik halilintar ini tampak cantik dan mempesona. Terlihat beberapa sahabatnya menghabiskan waktu dengannya di acara yang sama, seperti Rachel Vennya, Vanessa Egas, Marsha Arwan, Maudi Efrosina dan masih banyak lagi. Momen ini pun mendapatkan begitu banyak perhatian dari netizen. Selain itu artis dan selebgram Fujianti Utami atau yang lebih dikenal sebagai Fuji baru-baru ini menjadi sorotan publik. Hal itu setelah penampilannya dalam sebuah acara memicu kontroversi. Fuji mendapat hujatan dari sebagian netizen karena mengenakan pakaian yang dianggap terlalu terbuka. Dalam foto-foto yang diunggah di media sosial, Fuji terlihat tampil dengan busana modern yang memperlihatkan beberapa bagian tubuhnya. Beberapa netizen langsung memberikan komentar pedas, menyebutkan bahwa pakaian tersebut dinilai tidak pantas, terutama mengingat Fuji memiliki banyak pengikut muda di media sosial. Komentar-komentar negatif mulai membanjiri akun media sosial Fuji. Sebagai publik figur harusnya lebih berhati-hati dalam berpakaian, banyak anak-anak yang mengidolakan, jika tanya. Namun, di sisi lain, ada banyak penggemar dan netizen lain yang membela Fuji. Mereka menilai bahwa cara berpakaian adalah hak pribadi, dan Fuji berhak mengenakan apa yang ia sukai tanpa harus tunduk pada ekspektasi orang lain. Dia berhak berpakaian sesuka hati, tidak ada yang salah dengan apa yang dia kenakan, itu tulis seorang pengguna. Pendukung Fuji juga menekankan bahwa seharusnya publik tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Pakaian tidak mendefinisikan karakter seseorang. Hentikan menghakimi wanita berdasarkan.